Saat merasa jenuh ngomong anak, coba ingat-ingat lagi. Siapakah orang yang mengukir senyummu kala kalutmu datang mengganggu? Dia anakmu. Dia tersenyum padamu, apapun kondisimu. Dia memelukmu selalu, apapun kondisimu. Jika mulai timbul rasa jenuhmu, tolong jangan pergi berlalu. Coba pandangi wajahnya saat tertidur. Kau akan mulai tersadar. Dialah sumber kebahagiaanmu. Siapakah orang yang menerimamu apa adanya? Walau kau sakiti berkali-kali, kau omeli, geplak, jewer, sentak-sentak, bukannya benci lalu pergi, dia malah berbalik memelukmu, akan selalu kembali tersenyum padamu. Siapakah orang yang ingin dipeluk olehmu setiap hari? Ingin menghabiskan waktu denganmu, ingin selalu bersama-sama denganmu. Kalau tak ada dirimu, rasanya kehilangan sekali. Siapa dia? Dia anakmu. Siapakah orang yang tak pernah memandang kau sudah mandi atau belum? Kau sisiran atau tidak? Kau kecut atau wangi? Kau lulusan apa? Kau kerja apa? Kau orang berada atau orang tak punya? Dia anakmu.